Haleluya, shalom. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Mulailah hari-hari hidup saudara minimal sekali memuji-muji Tuhan. Lewat rekaman ini saya ingin menemani saudara biar semuanya sadar dan bisa tetap memuji Tuhan dengan penuh kesetiaan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya ketika saya upload di YouTube saudara bisa dapat mengikutinya juga. Tuhan mengasihi kita semua. Hari-hari hidup kita penuh dengan suatu pilihan. Kita bisa pilih ikut Yesus atau ikut yang lain. Ikut Yesus berarti ikut kehendaknya, ikut segala apa yang diperintahkannya supaya kita menuju kepada rumah Bapa di surga pada waktunya nanti, tersingkir dari segala hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan ingin supaya kita berkemenangan dari hari ke hari. Itu sebabnya kita tetap mau ikut Tuhan, dan sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Mengikuti Yesus adalah keputusanku, keputusan saudara juga. Kadang-kadang kalau kita ikut Tuhan, kita harus memikul kuk yang dipasang atas hidup kita untuk melayani sesama. Kalau kita tidak melayani mereka, lalu bagaimana caranya membalas budi baik Tuhan? Kita perlu melayani satu dengan yang lain dengan kasih Kristus, maka kita bisa dengan segala kerendahan hati belajar kepada Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Maka pasti kita akan berjalan pada jalannya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Banyak orang berkata, ah lebih baik daripada susah-susah ikut yang lain aja. Ya itu pilihan saudara, tetapi saya doakan supaya saudara pilih Yesus. Dan ketahuilah tanpa Yesus jiwa dan roh kita binasa ketika pada waktunya meninggalkan dunia ini. Dan dia akan dihukum kekal selama-lamanya dalam api neraka di mana ada kertak gigi dan di situ ada ulat yang tidak mati-mati dan rohnya juga tidak mati-mati. Manusia yang mati di sana tidak akan mati-mati. Rohnya akan terhukum selama-lamanya. Itu yang kita pelajari tadi malam pada sesi pemuritan. Itu sebabnya kita ambil keputusan seperti yang dituliskan dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini tapi kalau jiwanya binasa? Lebih baik ikut Yesus, karena tanpa Yesus jiwa kita binasa. Minta Tuhan Yesus tinggal dalam hati saudara. Dan saya terus berdoa supaya saudara pelihara Tuhan Yesus yang saudara sudah undang dalam hati saudara, supaya tetap memperkenankan hati Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati sekali, untuk selama-lamanya tidak mungkin disuruh mati lagi kedua kalinya. Untuk dosa-dosa kita, hargailah itu dan kembalikan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita puji Dia sama-sama. Yeah.
saudara, jangan putus harap, tetap percaya Tuhan sampai pada akhir langkah hidup kita ya. Yang sedang terengah-engah di masa tuanya, belum dapat panggilan, biar Engkau berkenan memanggil dan menyediakan jalan. Langit biru di belakangnya ada rumah yang Tuhan sudah sediakan, biar Engkau sediakan tempat orang-orang yang berkenan kepadamu, karena Engkau telah mengampuni dosanya. Engkau telah berkenan untuk menolong dan memberikan kesempatan untuk terus berbuah selama masih hidupnya. Biar Tuhan pada masa-masa akhirnya, pada masa-masa krisisnya, tetap percaya Tuhan, buat tetap hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga tidak ada penyangkalan terhadap Yesus yang dia ikutinya selama ini. Berkati Tuhan mereka yang sedang tertekan jiwanya, yang kehilangan pengharapan, yang stres, depresi, ataupun sakit penyakit okuk lainnya, termasuk yang stroke, yang sakit kanker, yang sakit Parkinson, leukemia. Kami tolak semua sakitnya selama Tuhan masih berikan dia panjang umur. Sembuhkan dalam nama Yesus, kami impartasikan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, bahkan yang sakit kulitnya karena terlalu lama tidur terbaring, jamah dan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Caramu ajaib Tuhan untuk menolong sehingga semua orang survive, hidup di dalam sukacita kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Tolong mereka yang sakit karena tulangnya retak atau apapun bentuk lainnya yang membuat dia nilu, dalam nama Yesus terima kesembuhan. Hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Bahkan yang ada lem di bagian badannya Tuhan jamah, kami hancurkan semua sakit itu, tinggalkan akar-akarnya juga dicabut dalam nama Yesus. Biar hasil biopsinya tidak ada satupun yang membahayakan, bebaskan dari semua sakit-sakit yang ganas. Bebaskan Tuhan mereka yang kanker dan sudah harus di kemo, supaya Tuhan buat hasil kemonya baik dan tidak sampai menularkan yang lain lagi. Bebaskan semua untuk mengalami kesembuhan. Kuasai Tuhan,
bebaskan kami semua untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami, kami serahkan juga pemimpin-pemimpin kami, biar semua hidup takut akan Allah. Berikan kesejahteraan bagi orang yang pimpinnya. Hancurkan semua kuasa virus corona yang seringkali mau membuat orang gagal dalam usahanya, bahkan di dalam segala kesehatannya, biar kuasa Allah dimuliakan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Bye.